Hari telah berganti, tetapi gedung ini tetap sama. Tetaplah sebuah gedung yang penuh dengan kenangan baru di setiap harinya. Sebuah bangunan yang menjadi tanda akan awal baru atau bahkan perpisahan. Peralatan ini, ruangan ini, dan just lab ini menjadi saksi bisu setiap keluh kesah dan bahagia. Hal-hal sederhana yang bisa menyimpulkan senyum di bibir masih teringat di benakku. Seperti menghabiskan waktu bersama, berbincang di sudut perpustakaan. Menonton serial drama favorit. Atau bahkan ketika senyum dibalas sapa dan kedua mata saling bertemu. Namun memang, tak selamanya semua itu semudah tawa. Banyak hal yang harus kita jalani dan lalui untuk bisa sampai di titik ini. Hafalan teori yang begitu banyak, harus menghadapi dosen yang galak, calo yang tak kunjung memberi kabar, asistensi pasien yang tak kunjung disetujui, serta beragam pasien yang harus dihadapi, mulai dari anak-anak, hingga yang berjanji datang namun hilang tak ada kabar. Mungkin ini hanya sebagian dari banyak hal yang harus kita lewati. Meski kadang, kegagalan yang harus kita terima. Tetapi, semangat untuk bisa segera bertugas mengabdi pada kebutuhan orang banyak begitu hebat. Kegagalan, rasa cemas, kecewa, dan tangis kita dikalahkan oleh ikatan persaudaraan yang begitu kuat. Gedung ini tetap sama. Hari lainnya pun tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja,
tanpa tawamu mengisi ruang-ruang kosong ini. Aku akan tetap ada di dalam bilik-bilik yang sama bersama tawa, tangis, dan cinta yang kita bagi. Ini bukanlah akhir, namun sebuah langkah baru dalam hidup. Sampai jumpa di kenangan lainnya. Tertanda kenangan. Saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara terhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya.